cukup. Dan semakin mudah jarang jadi kayak Belanda. Pak, Yeka. Yeka. Nah, kabar. Baik, Pak. Sudah. Tak bisa di kami baru saja rapat ya, dengan Pak Menko dan Kepala Gubernur, Kepala Batam, Wali Kota. Beliau ingin meyakinkan bahwa efisiensi di Pelabuhan Batu Ampar ini bisa segera jalan sehingga tidak akan tidak lebih mahal dibanding dengan daerah lain dan kota lain. Kedua juga untuk lebih meyakinkan lagi bahwa dalam waktu yang singkat sistem dualisme kepemimpinan di Batam ini akan segera kita selesaikan dengan mengangkat Bupati Kota sebagai pejabat ex officio daripada kemarin. Pak, yang kan tadi Pak, yang pelabuhan efisiensi tadi konkretnya dalam waktu dekat apa aja? Ya, banyak biaya-biaya yang tidak perlu. Contohnya apa itu, karena pelabuhan kita itu boleh dibilang masih kira-kira situasi 23 tahun lalu, kerennya masih keren biasa saja, bukan ganti keren. Dengan kemudian juga masih ada gudang-gudang yang pelabuhan tidak dipergunakan lagi, juga biaya-biaya kontainernya yang harus masih diperiksa di Singapura sekarang minta diperiksa di Batam aja, sehingga semua menghemat. Akhirnya target kita yang 250 untuk biaya anunya di luar antarchipnya itu bisa dicapai. Setidak-tidaknya tidak lebih mahal dibanding dengan Tanjung Priok. Harus sama, harus lebih murah dibanding Tanjung Priok. Pak, langkah itu akan dilakukan kerangka waktunya seperti apa sehingga nanti pada tentu targetnya bisa lebih rendah atau sama di Jakarta? Nanti dijelaskan sama Pak BP. Jelaskan BP. Nanti Bapak jelaskan secara ringkas itu. Sama timbul. Iya, Pak. Saya jelaskan. Iya. Nanti jelaskan. Iya. Ex officio sudah sampai. Tidak ada waktu lama lah. Setelah itu lah. Supaya konsentrasi orang berkampanye lah, jangan. Teknisnya nanti seperti apa, Pak? Wali kota berkampanye. Ex officio. Hanya jabatannya saja. Iya. Pak, apakah konsentrasi? Tentu menentukan. Tapi dua orang beragam masih tetap bekerja sesuai. Iya. Tidak, FTC tetap jalan ya. FTC KEK, Pak. FTC KEK. KEK enggak jadi, Pak. Ya, pokoknya kita belum bicarakan sesuatu. Ya, KEK bisa di dalam, tapi FTC eksis. Tetap eksis. Ya. Pak. Silakan, Pak. Kami sudah lakukan perintahnya. Ya. Bapak. Adalah yang mahal itu adalah logistik cost, karena semua barang yang dikirim ke Singapura itu adalah door to door. Artinya kalau biaya sea freight-nya sebenarnya enggak tinggi ya, tapi biayanya itu handling cost terminal, biaya penumpukan, biaya standarisasi itu lebih tinggi daripada biaya sea freight-nya. Nah, itu dilakukan oleh BP Batam. Satu, kita membenahi terminal kita dalam internalnya. Artinya satu, kita butuh ketangguhan untuk mempercepat bongkar muat itu ya, yang sekarang 1 jam 5 box. Kita sedang mencarikan crane, namanya adalah Harbor Mobile Crane. Itu bisa 1 jam 45 box, sehingga kapal nggak perlu nginap. Nah, ini persoalannya kalau orang ngantuk barang dari Batam, dia harus nginap paling tidak 2 hari.
Ya, kemudian yang barang yang mau dikirim harus mumpus 2 hari nunggu di pelabuhan. Itu yang mahal. Nah, kemudian kita tidak punya kontainernya, kemudian masuk ke Batam, kemudian dia kirim lagi ke sana untuk disertified, baru dikirim ke Batam, baru diisi barang Batam, baru keluar. Artinya 3 kali bolak-balik, ini bikin mahal. Nah, permintaan Pak Wapres adalah supaya kita bisa menurunkan dari 400 menjadi 250. Per box. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan konsolidasi kontainer dan shipping, katanya shipping company yang shipper ya pengangkutnya, kita sudah bisa menurunkan 30-50. 30 untuk kontainer 40 feet, 50 untuk kontainer 20 feet. Udah done. Artinya permintaan Pak Presiden untuk menurunkan shipping sudah kita lakukan. Sekarang kami, nih kawan sebelah Pelindo nih, kami bekerja sama untuk mengembangkan, artinya mengembangkan lagi terminal kita ini supaya lebih efisien. Sehingga yang paling kita kejar adalah logistik kosnya. Bisa dibayangkan sekarang kalau dari kita sudah selesai logistik, kapal-kapal yang diangkut itu adalah barge, tongkang ya, sama roro. Itu harus masuk jurong, nggak bisa ke PSA. Sedangkan kapal itu transhipmentnya harus pergi ke Cina, ke Korea, kemana kan. Dia ada logistik lagi dari jurong ke PSA. Ini kos di tempat sana, ya kan? Nah, makanya kita sedang lagi Pelindo ini. Jadi dengan Pelindo ini kita melakukan artinya pengembangan, supaya nanti ada pilihan bagi eksportir untuk mengirim barangnya. Baik itu direct call maupun yang lebih murah bisa masuk ke PSA. Sehingga kita bisa menurunkan handling cost-nya. Jadi sebenarnya tadi saya katakan lagi sama Pak Wapres, kalau sekarang sea freight, freight-nya aja, kita sudah done dari permintaan Pak Wapres dari 250 menjadi 221. Sekarang kita mau ngejar lagi logistik cost-nya. Supaya kita lebih murah lagi, efisiensi artinya bisa masuk yang 500 box masuk ke kamar kita, ke kamar kita. Masuk ke dalam batu ampar, ya kan, pengangkatan ampar nggak usah nginep, kemudian pengangkutannya lebih cepat, keren beliau ini bisa per jam 45 box, sehingga bisa lebih murah. Waktunya Pak? Nah, kami sudah kali yang ini satu dan, kami harus kerja April ini, kami harus mengejar penurunan logistik cost, ya, penurunan logistik yang kami kejar ini kan dalam US dollar nih, kita akan mengejar penurunannya sebesar 250 US dollar dari yang sekarang 714 untuk kontainer 40 feet. Untuk yang 20 feet, dari sekarang yang berlaku logistik cost ya, dari 534 kita menghilangkan efisiensinya sebesar 169 US dollar. Sehingga nanti logistik cost door to door ke Singapura 365 US dollar. Nah, ini yang kami harus kejar sampai 45 April. Kami nunggu perintah atau mobilisasi dari yang punya crane, harbor mobile crane. Sehingga nanti di Batam itu ada modernisasi namanya harbor mobile crane yang kayak nah sekarang kue kecil banget dia hanya bisa kemampuannya terjah 5 box 45 ya saya kira itu udah ini sudah berjalan kalau yang shipfreightnya ya kalau yang untuk membenahi kontainer yardnya sedang kami bongkar nih untuk membuatkan kontainer-kontainer kosong itu ya sudah ditata ini sudah kami sudah bongkar jadi sekarang 10 hektar dari 2 hektar satu. Yang kedua lagi antara nunggu beliau memobilisasi untuk AMC tiga macam kan sama head truck. Head truck kan jadi nanti kapal barang turun diturunkan ke kapal langsung dimasukkan CY sekaligus itu. Enggak lagi kalau sekarang diangkat nunggu truk tunggu lagi baru masuk. Jadi efisiensinya sangat tinggi ya. Ini kerjaan sampai akhir April. Mudah-mudahan beliau bisa memasukkan sini dalam 4 hari ya sehingga kita bisa turun logistik cost ya dan tidak lagi bicara sea freight. Berapa investasinya Pak? Investasinya? Untuk keran yang bukan kue tadi Pak? Kalau kami jangka pendek sebagaimana disampaikan Kepala BP Batam Pak Edi itu akan mendatangkan 3 unit AMC kemudian mendatangkan juga 8 restaker dan 12 terminal tractor. Nah diharapkan semua ini sebetulnya dalam waktu paling lama 1 bulan ini sudah ada perubahan di kegiatan kepelabuhanan. Dengan demikian nanti produktivitas dari yang tadi disebutkan oleh Pak Edi itu hanya 8 kontainer per jam itu bisa kita tingkatkan ya minimal 30 target memang 45 ini jangka pendek. Jangka menengah ini kami perlu waktu 1 tahun kita akan datangkan yang namanya kontainer crane. Ya kalau tadi yang kita datangkan harbor mobile crane nanti kita datangkan kontainer crane. Dengan kontainer crane ini dan kita akan beli baru ini kita targetkan kapal 2500 TEUs itu bisa masuk ke Batam.
Ini yang tiga ini dari mana, Pak? Kenapa? Yang tiga ini tiga-tiganya kami dari wilayah Pelindo 1. Di Pelindo 1 kita punya beberapa ya yang bisa kita secara cepat kita pindahkan ke Batam. Kalau ini sudah jadi semua, bagaimana kira-kira gambaran terbaikkah se-Indonesia atau seperti apa, Pak? Kita tidak bicara terbaik atau tidak, tapi kita bicara sejauh mana nanti logistik kos di Batam itu bisa turun. Tapi yang paling penting di samping logistik kos turun, ini Pelabuhan Batam menjadi modern. Karena kalau sekarang kan pakai keren darat yang kecil yang dibuang Pak Kepala BP Batam tadi, itu keren untuk ngangkat apa danga-danga itulah kalau bahasa Medannya, danga-danga. Volumenya naik dia, dia mau bikin 3-5 juta. Kalau total investasi tahap 1 itu sebetulnya kurang lebih sekitar 200-an miliar. Tapi untuk investasi jangka menengah, kita beli 3 kontainer dan 1 kontainernya itu 10 juta US. Karena kita beli baru kali 3 kan 30 juta, 30 juta kali 14 sudah 520 miliar. Jadi kira-kira kalau untuk jangka menengah itu kira kita alokasikan anggaran sampai dengan 1 triliun. Ya. Cukup. Kalau harinya, potongan harinya berapa? Jadi berapa? Hari kapal. Loh, kalau dengan HMC itu kalau yang bisa dilayani kan akhirnya kan per 500. 500 dibagi 30. Itu bisa itu sendiri kan berapa. Tetapi kalau kontainer van targetnya adalah untuk kapal 2500 ya. Sebetulnya ada standar di pelayaran itu. Barge itu tidak mau sandar lebih dari 12 jam di setiap pelabuhan. Kalau kapal 2500 tidak mau sandar lebih dari 24 jam. Itu aja. Ini itu harus selesai, tidak nginap. Tidak akan nginap. Ya. Oke ya. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Aman. Selama ini kan di luar itu Singapura aja yang ini.